Oke semuanya, halo apa kabar semuanya? Masih di channel YouTube otomotif.net. Ini kali ini kita tampil beda bro. Ini belum pernah saya buat konten spesial untuk alat berat. Tapi karena ada permintaan dari subscriber juga dari coba dari tipe dari manajemen coba dibuat konten untuk alat berat ya. Ini unit ini ada di JBA. Oke semuanya, halo apa kabar semuanya? Masih di channel YouTube otomotif.net. Ini kali ini kita tampil beda bro. Ini belum pernah saya buat konten spesial untuk alat berat. Tapi karena ada permintaan dari subscriber juga dari coba dari tipe dari manajemen coba dibuat konten untuk alat berat ya. Ini unit ini ada di JBA. Ini alat berat gede banget. Saya nggak pernah ya emang untuk buat konten alat berat. Ini saya coba buat konten alat berat. Gede semua bro. Gimana mau ngomongnya ya, besi semua. Coba kita lihat detail untuk ini. Apa aja sih sebetulnya? Kalau sekarang kita lihat tahunnya aja dulu bro. Kita lihat. Jadi ini bulldozer. No, Ajung Guyu ya bro. Itu mereknya Santuy loh. Ajung Guyu loh. Jangan ketawa ya, itu mereknya Santuy SD16F. Berarti ini tipe ya, tipe 16F, produk identifikasi itu nomor CHSDI16FHJI0439. Nah, dia pembuatannya tahun 2018 ya, dari General Motor, traktor PT Gaya Makmur, traktor Jalan Lingkar Luar Barat nomor 3 Rawa Boya Cengkareng ya. Brandnya Santuy SD16F tahun 2018. Itu tipe unitnya. Karena saya memang nggak pernah review bulldozer. Jadi ini saya coba aja review bulldozer ya. Nah, sekarang kita dari pertama dari pisau depan nih, bro. Ini sorong apa nih? Baket atau apa namanya ya? Sorong. Kalau boleh kita lihat nih kondisinya masih bagus ya, tapi agak karatan, biasalah kalau karatan ya. Belum, biasanya kan kalau untuk yang kayak gini ini biasanya kena makan pisau ya, kena makan pisau atau gimana gitu. Terus ini kondisi dari apa namanya ini bro, sambungan-sambungannya, kalau yang tahu komen aja kan, karena saya nggak tahu bulldozer. Lebih baik aku ngomong bro daripada aku sok tahu nanti kan. Gak tahu dari ini-ininya sih. Yo, si api masih bagus ini. Nih, semuanya masih oke. Terus sambungan-sambungan ini saya bilang lengkap. Dan ini kan bisa diputer-puter nih bro. Katanya sih bisa diputer-puter nih. Nih. Waduh, wapot rek. Ya. Dan ini apa? Masih bagus. Ini kita lihat dari sebelah kiri. Dan kemudian yang dilihat lagi katanya trackling tuh yang mana nggak tahu, atau ini yang trackling. Kalau ini katanya downso, ini downso ya bro. Kalau tempat aku tuh downso itu sing dijangan bro ya, yang disayur tuh downso. Nah, kalau ini disayur ya koklok untune iki, mereteli untune iki. Tapi namanya emang downso katanya, ini katanya besi gitu, downso iki atos itu katanya bro. Dan untuk roller, ini roller aku tahu kalau ini bro, ini roller katanya masih
kondisinya masih bagus. Lihat tahun 2018 otomatis rollernya masih oke semua. Nih, ini roller juga. Dan ini enggak tahu nih gear iki paling lho kayak gear sepeda lho, Bro. Ini gear. Ya kondisinya sih apik lah. Ya karena ini bekas alat beroperasi. Terus ke belakang biasanya kan kayak gini ada wincingnya, Bro. Tapi ini enggak ada wincingnya ya. Tapi untuk tempat tarik menarik nih di sini ada tuh loh. Nih untuk tempat tarik menarik ada di sini. Ini gunanya untuk kalau mungkin terjadi trouble, kalau ini ditarik orang ya kabotan, Bro, ini besi semua. Nah, ini kondisi dari belakang, bawah. Dan ini semua karena jalannya menggunakan hidrolik itu loh, semuanya ya. Nah, ada kucingnya tuh, Bro. Nah, ada kucingnya. Nih rollernya juga masih bagus, downso, tracklingnya juga masih oke. Dan kondisi dari pisau sebelah kanan juga masih kondisi masih bagus. Ini kalau diibaratkan di Komatsu atau di Caterpillar, D berapa ini? D7 ya atau D6? Nih untuk dari depannya dan ini boom silindernya nih. Gede banget masih. Oh, berarti untuk bulldozer seperti ini boom silindernya cuman 2 aja, Bro, kiri kanan naik turun doang. Tuh, boom silindernya. Oh, itu ada boom silindernya enggak itu sebelah? Adalah, aku yakin pasti ada ini, Bro. Nah, mungkin enggak ada nih boom silinder sebelah sini nih. Nih, dalam sini nih. Nih. Oh, enggak, Bro. Ini bisa ditarik-tarik sampai ke belakang. Nah, ini gunanya, Bro, 1, 2, 3. Nah, ini bisa berbentuk mereng, bisa berbentuk horizontal atau vertikal. Seperti itu, nih kan. Nah, sana tadi di nomor 1, yang di sebelah sini di nomor urutan terakhir. Nih. Alah, kayak gitu tuh. Nah, ini boom silindernya seperti ini. Oh, berarti untuk boom silinder cuma 1, kiri dan kanan itu aja. Kalau jenis mesinnya kita nggak tahu, mesinnya mesin apa ini. Yang jelas Santuy biasanya sih, kalau ini kan Santuy mungkin produk Cina, itu banyak menggunakan engine Kamen ya, engine-nya Kamen kebanyakan. Nah, coba kita lihat aja ke atas ini. Aku juga nggak seberapa tahu kalau soal bulldozer, Bro, tapi nggak ada salahnya toh kita buat. Ini harganya kemarin nggak salah 600 juta ini, Bro, cuman kok 600 juta ya? Cuman 20.000. Kita lihat mesinnya apa dia, kok kayak Kamen, Bro, ya aku nggak bisa ngelihat detail sih, coba kita lihat dari atas mungkin tak intip, Bro. Oh, duduk, Bro. Mesinnya Cino juga kayaknya mereknya. Nggak tahu mereknya apa. Nah, komen yang tahu ya. Ini biasanya sih ini untuk gigi maju mundur. Ini untuk maju mundur nih ya. Ini ya maju mundur. Tapi di sini ada tulisan L. Jadi kalau belok mungkin ini dan ini tuh. Dan ini biasanya untuk giginya ini, Bro. Nah, ini gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, itu. Dan ini gua bagi ya, Bro. Komen, Bro. Gak aruh aku, Bro. Itu apa ini? Nah, ada lagi tuas di sini, Bro. Gak tahu untuk apa ini. Kalau ini dua ini rem kalau nggak salah gitu. Ini rem, tapi bisa untuk nyetir kiri kanan kalau nggak salah seperti itu. Nah, dan ini untuk bucket, nih bucket naik turunnya. Kayaknya dulu seperti itu sih. Aku pernah sih ngelihat naik dozer dulu. Duh, sayang banget tuh ditumbuh kayak gini, tak cabut ya, tak buang. Nih, sampai ditumbuh kayak gini, sayang. Ya, kita buang. Siapa ngerti dengan dibuang kayak gini terus laku, ya, terjual. Nah, terus terjual nih. Kita buang rumputnya. Jadi terjual.
untuk bangkunya, wah loyo sapi. Pakai armrest barang nih, ini bangkunya bagus dan sudah memakai armrest. Biasanya ini apa ini ya? Ini tombol apa ini? Enggak tahu nih. Komen yang tahu. Kalau ini biasanya oli hidrolik nih. Ini oli hidrolik. Dan kalau yang ini itu untuk fuel. Itu biasanya untuk tangki solar. Tangki bahan bakar. Kalau plafon semuanya serba besi, bro. Jadi jangan khawatir ditabrak mobil. Ini larinya. Ini enggak pernah di jalan raya kok tabrak mobil. Loh, plafonnya besi kabeh, rek. Atos kabeh kan ono sing empuk iki. Tuh, nih. Kita ketika kita duduk di sini. Nah, kita lihat ini ada panel instrumen. Yang ini kayaknya untuk lampu ya. Apa ya ini ya? Indikator nih. Kalau ini lampu, bro. Ini lampu. Nah, ini enggak jelas nih. Apa ini untuk apa ini? Ini jelas untuk kunci. Doser memang ini rata-rata pakai hour meter nih, HM. Hour meter. Dulu aku pernah kerja di laborat ya. Sikit-sikit ngerti, bro, tapi gak apal. Terus ini untuk bar, ini untuk temperatur, dan ini untuk ukuran oli, dan ini untuk volts. Duh, ini volt barang, rek. Ya itu, bro, yang sebatas yang saya tahu untuk doser nih, nggak banyak ya. Ya kalau minat langsung aja sambangi JBA Pekanbaru. Harganya sampai saat ini belum berubah di angka 600 juta rupiah. 600 juta rupiah. Ya kita turun dua kayak tangga, rek. Ada. Ya kalau minat harganya di angka 600 juta rupiah. Oke, Mas Bro ya. Jadi pokoknya review sembarangan wes, pokoknya review doser enggak pernah. Yang pokoknya adanya ya kayak gini lah pokoknya doser iki. Tahun 2018 dengan harga 600 juta, mereknya Santuy. D16F itu serinya kalau enggak salah seperti itu. Oke, thank you banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, mobil juga lelang, Bro. Tapi hari Selasa, besok berarti ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan salam otomotif selalu.